Pengakuan itu sirna banyak. Belajar praktek ibadah. Ini carane banyu wudu di mengerteni. Mulai dari awal Kanjeng Nabi marai adab-adab banyu wudu. Bismillah, 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 sunnah bismillah. Anpan. Dusanmu kiraatan bismillah. Kau bilang wudhu isa berjulumnya wudhu kau nipatin mungin anak. Nah kita orang dalam hakikat ya, tidak memiliki ilmu hakikatnya, ya sudah begitu. Kita tertipu dengan syariatnya. Oh bismillah ya sunnah. Sunnah tapi orang-orang adab ya. Maknanya sunnah pun adab. Sopan santunnya ibadah karya Gusti Allah. Menunjukkan pengawulanannya menghormatannya sementara Gusti Allah. Apa? Bismillah kemanannya Ali karena asmane Gusti Allah. Nah ini cuma asmane ini sing saatnya sistak tutup. Nah, sementing Ali karena Gusti Allah. Bismillah dengan asmane panjenengan. Kali mulai ya, siwakan dikumbah, digosok, dikumur-kumur, dibersih cangkungnya. Itu filosofi Kanjeng Nabi markaken ning maknane cuma orang nyetusaken karena ini hakikat urusanane batin, makanya Kanjeng Nabi tidak mendohirkan. Orang mendohirkan kandungan daripada pengertian makna itu karena akeh pemahaman. Hanya sahabat-sahabat tertentu saja, termasuk ashabul awali. Orang-orang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang mendapat didikan Nabi. Antaranya sahabat Mu'adz. Itu tertentu ashabul awali. Sahabat-sahabat bilangnya jangan dulu kandungan-kandungan sirnya. Menurut Kanjeng Nabi, kabarnya tidak tentu. Beda-beda pemahaman. Kanjeng Nabi ngomong akan selalu subuh paku. Sholat terus parakakan, dekatkan sap-sapnya, luruskan barisannya, rapatkan. Pengertian sahabat yang sudah mengenal hakikat melihat sahabat yang belum mengenal itu tersebut. Beda-beda. Apa tahu kata aku ada senggol-senggolan banyak. Nah itulah yang mereka jadikan pedoman oleh sebagian sampai sekarang. Nah kita yang memegang hakikat, memegang sahabat yang punya dasar itu juga ya, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Mu'adz. Makanya sahabat Umar itu memakai kias dari dulu. Ketika mau diutus di Kanjeng Nabi kan di Yaman, Yaman pernah cerita lagi di bulan puasa. Ketika ditakoni oleh Umar, jika lo kau ditanya oleh tidak ada dinas Quran dan dinas hadisnya, apa yang kau jawab? Karena maha korobu mana yang diberi dekat dengan kebenaran itu yang aku pakai. Kanjeng Nabi bagus semua. Bisa nggak kias? Ya. Aku menggunakan akalku semampuku yang untuk mendekatkan kebenaran itu. Ini orang mesti, artinya mis anak perkara mau di luar Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi sudah membaca. Tidak tentu anak ini hadis diucapkan hadis kabe. Anak sih ada, cuma tidak dia mengerteni, artinya mau tidak terpisah, terbuka takbirin. Ini sahabat ngomong yang penting mendekati kebenaran hadis itu. Artinya banyak sebagian sahabat yang tidak digawi oleh Allah mendapat ridho dalam ilmu-ilmu hakikat. Jadi ini bisa nawi saja nak belajar dalam sisi bahasa. Ada sahabat Harib sampai Guru Aras.
akibatnya ini kan jenak itu jaluk perang. Nasinom, buat Haris pun nasinom. Masih muda, di bawah umurnya mungkin sudah tua sudah terjenggotnya. Kalau ini ngarep mungkin sudah punya anak belum apa deh, tidak apa ya. Sudah belum saya gitu ya. Nasib no, masih 16 tahun ya. Jadi jaganya tentara supaya meninggal di medan perang. Menjadi kebanggaan anaknya. Tapi sebelumnya tidak mengetahui itu. Itu sahabat-sahabat bilang Kanjeng Nabi. Aras. Nah, kan kan bertidak bermakom. Ada sebagian di kami melihat alam malakut, ada sebagian yang dibutuhkan dalam aras, ada sebagian melihat kesempurnaan seperti Gusti Allah. Itu makom masing-masing. Duduknya, ini makom tanah, karena si makom takut gitu. Makom panah itu artinya mengkeremkan, menenggelamkan diri kita ke dalam akal yang Allah dalam sholat. Allah, ini kerasa tuh. Karena manusia itu karena niat dok nakin tidak kan dia bukan tidak berada. Manusia sih itu cuma niat, niat itu pengen melaku, niat mangan, bisa Allah hukumi mangan. Kita niat menggawe, bisa Allah hukumi menggawe. Niat kepengen metu, bisa Allah hukumi metu. Karena ada niat isi. Geraknya apa ya Allah yang perjalankan, tapi niatnya ilmu jalannya ilmu, lakunya ilmu. Nah kemudian ilmu karane makrifat torikotia. Nah, dalam suratnya namanya sholatul haj. Nah, sholatul wusto, lakun yang ilmu. Jalannya ilmu. Ya kira senangnya pasti Allah. Nah kali dibuka nih kok alam malaku. Ketemu karo bahwa sudah dimuliakan Gusti Allah. Karena ruh-ruh yang suci. Malah ini bahagia betul, senang betul. Meseng mbae, wong harus ketemu anak-anak dibuka insyaallah. Tapi nabi makom sana merenyapkan dirinya ke dalam afal Gusti Allah di dalam sholat. Di luar sholat nanti akan mencerminkan akhlak-akhlaknya sholat. Ya, ini. Harus benar. Ini mana hata? Antan iya malai salaka aja ngaku. Alhamdulillah bisa Allah nyegah kita orang ngaku-ngaku ini sifatnya Gusti Allah pinter, bener, tapi singkatnya kadang-kadang timbul ya, ketergantungan jihadnya nafsu, jihadnya kita ngelawan amarah, ketergantungan bisa Allah pun menilainya dari situ, itulah rumusnya ibadah. Hisabnya ibadah, kekuatan kita, himanya kita melawan amarah, sejauh mana kita perangannya melawan amarah, itu yang dipuji. Yang lemah kita melawan amarah, bisa-bisa kita bisa ridhoni karo amarah. Sampai sholat pun karena amarah, karena usaha amarah, ya bisa juga jadi. Nyake wong boy kiyong, ayo sunai, ping telu, enam rokaat, gitu ya gitu. Ada orang, kalau enggak ada maksud gimana? Enggak ada yang nilai begitu. Ya kan enggak terlihat yang begitu kan? Sholat tapi yang mengomandoni itu amarah kok bisa? Riaknya itu ya Allah, itulah sudah semua. Kuncinya itu apa? Ittaqullah haqqatu qatihi ya mujahidatun nafsi itu kan berkali-kali dikhotbahi diceramai ne ora ana niat tidak ada niat untuk jihad nafsu tak akan pernah ketemu dengan namanya haqqatu qatihi. Jangan berharap orang mampu gelem lawan males gelem lama melawan egois gelem mampu melawan ya wis ujug takabure. Ya bol, kapan ketemu hakotu koti? Ngomong sih gak mau hakotu koti walatamu tunai lala mencerat. Hakai koti tidak kenal, gak bisa melakukan apa mana itu sesungguhnya. Kan begitu.
Jadi kita kapan takwanya ya takwa, karena kalau kita dikomandoi oleh amarah bukan takwa, yang ada cuma syirik di dalamnya, ingin dipuji ria. Ada calon mertua sumpah yang itu, tapi nah begitu bila kalau ada calon mertua yang pinggang sholatnya itu usan doa dia ya. Bisa disini ya suara apa ada judulnya jesantri gawang buku doa orang bisa macapan gawa kitab ya seneng karo bocah wadon kalah apa masa kita berusaha bebodoh bata di buntel lawan tasnya dicangking bolak balik ngarepi mama ya bocah yang kamu masih dibutuh bata merah ini la Allah Rabbi siapa anaknya siapa kan siang enggak kan tengah sore bolak balik gawa kitab ini oke donge kawin jangan mobil tuh orang bisa aji Jawas duka wa angkah duka mewakili apa bimahrin halan neng bayar tapi wis kadung dikawin apa nyawa kayaknya belajar karom lah aku cerita kon belajar kon mulang ngaji mewakili mertua aneh orang bisa terus digawa apa rahimu kenyang Bata bang kembali. Nanti singkupun siapa singkupun ya isu nih jari kiai ini. Gue bodoh mau kembali. Aduh, isu kalah otak ya. Dalam bab itu isu kalah otak ini. Aduh ya, wis beri benus kadung ya. Tuh ya putu bantuan ya. Ya santri ya. Iya kan bodoh begitu bicaranya. Gak apa-apa. Daripada main apakah ilmu-ilmu setan jin ya akan akal digunakan ya ketipu juga kiai ini kawin akan kon mulang aja ah jadi Abu Akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina kaifa tahruj laka di awa'idha wa anta lam tahruka min nafsika awa'idha. Bagaimana akan dibedah? Dibedah itu dikatakan laka bagimu. Apa? Awa'idha atas kebiasaan kelakuan. Bagaimana akan dibuka kepadamu awaida perkara-perkara semulayani adat wa angta bahwasanya engkau kita lampah orang bedah orang gelem bedah min nafsika saking awakmu awaida dari kelakuan-kelakuan kebiasaan burukmu iki wong salik iki jadinya wong salik ya. Kamu belajar tasawuf tauhid biasanya umi mengkono nih belajar mekanisme mumpung kapan dulu karoma gitu ngarep-ngarep karoma kemuliaan sesuatu yang sudah jadi adat yang kejadian yang luar biasa tetapi tidak mau melawan amarah ya orang ninggalkan orang wani apa orang gelem orang orang gelem malas nih maka dirubah kelakuan kebiasaan aneh mengkono dibedah dijaga ngarep-ngarep taruh masing Gusti Allah nanti kalau mau kita anak mau ngisi ngarep ngisi lah cekaya gue aja cekaya sesuatu semua wilayah ini aja luruh bagus-bagus kalau mau belajar ngajar nanti paling bisa istiqomah bisa berakhlak bagus di paling sabar itu karomah luar biasa ya pik dikarungi kesabaran itu masya Allah angel-angel ya uang sungguh mulia-mulia ini akhlak ini kadang-kadang sabar jaga sabar kan angel ya. Ane memang duduk hakim manusia. Aku dijalin sabar kini Gusti Allah. Mungkin untung-untungan ya. Diparingi sabar, diparingi enteng lakukan ibadah, diparingi bisa istiqomah itu luar biasa. Ya ada yang macam-macam yang melakukan apa nih durek angin lah, segala macam. Ya ini kayak disinggung. Kaibat tak lupa. Bagaimana akan dibedah?
akan dibuka. Perkara-perkara semirah ini adat dari kebiasaan-kebiasaan yang kau lakukan. Wa anta lam tahmu. Tapi engkau, kita, kamu, lam tukruk, orang mah, orang gelem bedah nih kebiasaan min nafsika saking awakmu. Awak itu dari kekulianmu, ini kebiasaan-kebiasaan pekerjaan. Jadi umumnya uang sing lawang salib ahli thariqah. Nek nalika dikaruniai tinggi rezeki tinggi Gusti Allah enak ibadah, kali-kali mengkonon pikiranane. Cepat-cepat kepengen sesuatu hal yang nyulayani adat. Sinar melayu, bu macam-macam ni biasanya begitu. Saya nampak ni wong cas long pesewa yang mengalami. Kadang-kadang abak rogol kesabaran anak hilang. Sing anak siri ke hasud yang waktu timbulnya mengalami. Nek orang waspada, hati-hati tipuan. Kadang-kadang ujian jenis itu mengalami. Lebih tajam tipuan daripada tipuan setan itu memahami itu juga. Ada tipuan itu ya gaweane Gusti Allah. Jalan itu lo jalan sih. Allahumma ini Allah jubin kain panjang nabi dengan itu lo mungkin. Dari panjang yang panjang dengan masalah ya putih sehingga yang mungkin. Tapi tidak sedikit para orang-orang salikin ketika mendapatkan karunia dari Allah ringan dalam ibadahnya, tapi tidak sadar. Karena sihnya sudah merasa di dalam puncaknya seakan-akan, maka memohon sesuatu yang nyulayani adat, perkara yang tidak biasa dilakukan oleh orang. Itu tadi, paling lempit bumi, bukan ini Mekah, sana pasan. Semacam-macam ngangil-ngangil banyak jaluknya. Ketika para kalbu suruh pikirannya ngomong-ngomong, kadang-kadang bisa tertipu juga. Jadi kita mohon bagi paling istiqomah bahwa alhamdulillah amal perbuatan ini diterima di Gusti Allah yang pura wis luar biasa. Nah ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Masya wujud talaba inna ma sya antara rezeki khusnul ada. Masa nah nafi tidak atau sebaik-baiknya orangnya sebagus-bagusnya keinginan dari wujud dia tolak kalau itu tuntutan jalukan yang ditolak. Tidak ada permintaan yang lebih baik darimu kepada Allah. Itu inna masya inna masya'na antar zuku wa husnul adab. Itu sebaik-baik keinginan antar zuku wa husnul adab. Diparingi husnul adab, sebaik-baiknya tata krama. Jadi tidak ada sesuatu yang penting diminta kepada Allah selain daripada sebaik-baiknya akhlak husnul adab. Apa yang baik diparingi bisa ada bebas, akhlaknya bagus, alhamdulillah. Awas bin jangan punya anggapan adab itu kamu yang bikin. Itu namanya bikin-bikin. Ingin dianggap aja. Tapi hatinya menjilat nanti begitu. Parah. Nah, itu kan baik. Kan yang menipukan yang begitu. Lain orang-orang polos begitu. Amburadul, tapi kadang lebih parah juga amburadulnya. Jadi jadi negeri Allah, tidak ada sesuatu yang kita minta kepada Allah. Yang dituntut adalah sesuatu yang terbaik, yaitu husnul adab. Bisa pengawulanannya, pengambahannya dari negeri Allah. Bisa ajak negeri Allah, itu sudah karunia yang luar biasa. Karena bukan harapan kita. Anjak ini Gusti Allah, kuwes yang dijaluk. Nah ibadah anjak ini Gusti Allah diterima siji
jadi tabuan apa ridho ni Gusti Allah. Ya soalnya ridho ni Gusti Allah wis ya selamat dunia akhirat. Nikmat. Nek wong selamat dunia akhirat apa kok aman iki ana demean iki sapa? Nikmat ning dunia iki demean. Tanda-tandane wong oli ridho ni Gusti Allah. Itu sudah ada. Alamat ning dunia ini wis ana, Pak. Nikmat teng iman Islam iki wis demean. Nah itu menunjukkan orang si bakal oleh Tuhan Yesus Allah. Nah itu kan kita ngomong, oh dari mana iman itu ini masih iman Islam kaya apa? Nah orang gue pelayannya sini tiap detik ya, ngipat iman Islam. Aku ngomong gampang temen kadang-kadang ya. Nah orang setiap detik juga masih lupa kepada orang kalau iman Islam bundur. Jadi mesti ngendi ya. Nah orang soleh nikmat iman Islam setiap langkahnya tidak akan pernah lupa. Tenggelam dirinya di dalam afalnya Allah. Ma ra'aita illa ra'aitu. Tidak ada yang kulihat, hanyalah Allah yang kulihat. Kemudian sempurna. Ma ra'aita illa ra'aitu ba'dahu. Ra'aitu mahu ba'dahu. Tidak ada sesuatu yang kulihat, yang kulihat ada Allah setelah kulihat barang. Tenggelam, kadang-kadang aling kristal Allah. Ya aling kristal Allah. Lagi aling kristal Allah. Tapi arahnya, nikmat iman Islam di dunia. Singka ya kuyalah tetengare wali ridhoni Gusti Allah. Urip ning dunia. Metu sing dunia kali. Mudah-mudahan ketemu Gusti Allah. Tapi ya butuh perjalanan panjang sampai akhir hayat tidak akan pernah berhenti. Nah, itu paling memberi apa terus dikejar. Jadi paling Gusti Allah ringan melakukan tindak ibadah. Orang pasti dijaga Gusti Allah, bisa istiqomah. Kan ah istiqomah gue berat, kayak nah, ngapain kayak kan berat berat ya siapa? Aduh ya mau nih ngelak bunyi bengi kayak pengelan, ngelakuin sembahyang bunyi bengi kadang dapli, kadang eling, ya. Di bagian tetap bayar iyo jadi orang teman mumet deh. Ada kan sih kalau jingdunya kan kepungkir. Nah, dua hari akhir sih dibohong-bohongi ya. Dua hari ini sudah bingung ya. Kalah-kalah kan jadi bingung, bayangnya lali. Ya semua orang itu mudah-mudahan kita warna ya. Kue lah, Bismillah maringi tadi kekuatan kita hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.